Assalamualaikum Sobat Dewi, welcome back to my YouTube channel. Masih bersama dengan saya, Dewi Elia. Guys, jadi kali ini kita udah ada di Samarinda ya. Dan hari ini kita mau cek unit, tapi sebelum cek unit aku mau sarapan dulu. Pagi menjelang siang, tapi ya tanggap sarapan gitu ya. Jadi nanti ikutin aja video ini. Nanti bakal ambil videonya perjalanannya sampai di lokasi workshopnya, terus cek unitnya, unit apa yang mau kita bawa gitu ya. Oke. Buat yang penasaran tentang video ini sampai di video terakhir, jangan lupa juga untuk support terus channel aku dengan cara subscribe, like, share dan komen. Selamat pagi Samarinda. Oke, guys. Oke, pagi yang sangat-sangat cerah ini pagi menjelang siang ya. Seperti ini. Oke, aku sama Mas Angga mau cek unit. Diantar sama Mas Apri. Ini Mas Angga best operator. Mas Apris ya. Oke, kita lanjut jalan, guys. Pak, saya tinggal ke sana dulu ya, Pak. Oke, kita lanjut saja. Bosku panas banget, jam 9 pagi di sini udah lumayan ya. Udah panas. Kita langsung masuk. Masih ngadem. Mas Apris belum tidur. Nungguin aku. Ya Allah, dia nungguin aku, guys, belum tidur. Padahal aku ngorok loh. Belum mandi orangnya malu. Belum mandi. Oh, alah. Oke, kita lanjut jalan. Nanti kita mandi spa ya. Kita cari yang bagus-bagus nanti. Mandi lumpur kita. Mandi ya, deh. Lah, iki lagi bucin nang bojone. Wele-wele. Oke, kita lanjut jalan. Jauh enggak dari sini Mas Apris workshopnya? Kelang-kelang nelpon Mbak Didi, Mbak Didi cek enggak ya benar. Kayak konten. Kayak konten. Kayak konten Yul. Mantan Yul, mantan Yul. Oke sayang, maaf. Wih, astagfirullahaladzim. Sampai segitunya. Hargailah yang jomblo. Lemu anak udah tinggal mana? Ya lemu Jen, anak kawan ngenes Jen. Jadi mama ini, tapi tinggal mama yang biaya yang kerja lemu, tapi mendino atau diamu. Iya. Los. Apa itu pak? Apa itu? Anyar. Oh, alat berat itu. Tuh guys. Baru keluar dari kantor. Sugi tanjakan. Udah disugui tanjakan. Sangat-sangat. Ma, nanti di sana ada jembatan, Ma. Jembatannya kayak jembatan Ampera, Ma. Oh iya. Sebelah kanan jalan. Oke. Masa enggak kok tahu? Ya iya dong, saya pernah kesini kok. Dalam mimpi. Biro traktor. Pancindo. Wih. Baru ku sadari. Mana? Nah, ini makanan aja. Oh iya, jembatan mungkin ya. Lewat sini aja. Oh iya. Oh bisa? Nanti. Ayo sekarang kita balik dulu ya. Nanti ini kan lewat sini dalam kota. Oh iya. Oh dalam kota ramai enggak kotanya? Nanti lewat jembatan itu enggak nanti? Ya, lewat. Bawa mobil ini. Oh iya, betul enggak bisa Mas ya? Ya, mau. Guys, nah ini dilewatin sini nih sama Mas Apris nih. Dikasih ini lihat. Ini jembatan Ampelanya Balikpapan. Ini sama Rinda ya. Jembatan apa namanya ini, Mas? Mahkota 2. Oke. Okay. Ini jembatan Mahkota 2, guys. Truk enggak boleh lewat sini ya? Enggak boleh. Makanya mumpung bawa mobil kecil. Khusus kita lewat sini. Khusus Mas Angga boleh kalau bawa Innova tapi. Wah, sungai. Wih, lumayan panjang kiri, ya. Ini sungainya lihat. Gede, Pak. Iya. Bukan main. Kaleng-kaleng. Kalau jembatan. Wih. Kalau mama, itu barisan kan nih, Mah. Barisan batu bara itu, Mah. Oh iya. Ya. Lumayan panjang ya. Iya, Cak. Ini panjang ini. Berapa kilo nih, Mas, jembatannya, Mas? Itu berapa kilo nih? 3 kilo mungkin ya. Iya, kan gitu. Lumayan panjang loh ini ya, Pak. Okay. Oh jadi bawahnya ini dipakai lewat kapal-kapal
alat pasir itu loh. Yo, batu bara. Oh, batu bara. Kukira pasir. Iyalah, deh, gue masih dua. Kukira pasir, ternyata batu bara. Kukira najir. Ternyata cuma coba-coba. No! Ini Mas Apris belum makan ini. Nanti kita cari makan Mas Apris. Terang saja Mas Apris. Lo Den, rokok buka Den? Hah? Itu ada pasar kecil-kecil. Enggak. Apa ini? Ini pasar ya? Kerabatan siap paling udah undi ya, Bos? Kuliner ya. Iya, tua apa ya, Den? Udah undi kerabatan siap paling. Oh iya, siap yang enggak dulu, Den, bodoh. Tapi orang siap yang ini dong, kan? Iya, saya melengkung enggak, Den. Siak itu dur orang tuh, tapi orang lumayan tuh. Oh, di kamera. Oke guys, ini masih dalam perjalanan ya. Pak, ini rencana kita di Kalimantan mau berapa tahun? Mau berapa tahun? Bo, target itu tercapai ya. Tapi kata Pak Dedi betah-betah ya di Kalimantan, yang lama-lama di Kalimantan, katanya gitu. Angga jangan pikiran punya truk sendiri dulu. Ikut saya kerja dulu apa-apa, katanya. Bertanya si Matan. Gitu. Amin. Poin doain yang terbaik saja. Apa maneh burayam? Ora kali. Wih kayaknya kan kok tukang pijet kan. Lur kapal Dharma. Kapal. Satu lagi. Ini kok diem-diem aja ini. Sembunyi, menyembunyikan muka. Durung adus. Ini kok Mas? Kanan. Ini yang tanya-tanya, Mbak, nanti ke Kalsel enggak? Oh nanti ya, pasti. Kalsel enggak? Yo jelas ke Kalsel rek, soalnya kan matnya di Kalsel, matnya di Semenkon, di Tanjung Tabalong itu matnya di situ. Cuma nanti tripnya kemana-mana kita nggak tahu gitu rek. Ngocah, jodohin aja nanti dikasih sama Pak Bos. Mas Angga trip ke Pangkalan Dun, mau batik lasarin dulu rek semuanya. Oke kita lanjut dulu rek. Ini kayak sedilungkas sudah tutup. Belum, masih kota itu. Hai guys. Oke, kita udah sampai. Dan ini di belakang aku unit yang mau dibawa sama Mas Angga. Penasaran kan dalamnya seperti apa? Tuh. Jadi ini berapa tadi ya? 280 CDA. Iya kayaknya deh. Oke, langsung aja yuk. Kita cek. Nah guys, jadi ini unit yang mau kita bawa ya, Quester. Tuh CDE 280 ini tadi habis dicek olinya sama Mas Denny. Padahal Mas Denny gak nggowo iki, tapi dibantuin lah aku. Baik sekali kamu. Ini dalamnya nanti kita bersihkan. Itu Mas Angga udah naik ya. Tapi ini tinggi banget, guys. Loh, siji, loro, telu. Ini lebih tinggi loh dari Pikachu kayaknya. Tuh ini tronton 6x4 gitu. Ini muatnya di Semenkon Tanjung Tabalong. Tripnya ada yang Samarinda, Melak, tapi nanti kita coba mintakan yang di Pangkalan Bun ya, untuk temukan sama subscriber aku yang di Pangkalan Bun, tepatnya CCTV Sungai Rangit ya. Ini lagi dicoba mesinnya. Nanti kita cek dalam-dalamnya kayak apa ya, guys. Masa nggak di atas tuh? Atau kita coba naik ke atas? Tuh, atasnya kayak gitu. Aku mau naik. Menaik. Lewat sana. Oke guys, ini kita udah naik ya. Wes dek jero mobilnya. Nah ini seperti ini. Ini masih dibenerin apanya sama ini Pak siapa namanya? Pak Iskandar. Pak Iskandar. Ini Pak Iskandar orang Surabaya juga. Wong Benowo. Iki sarjen di sini. Oh dewe.
Tuh, ini kasurnya masih bawaannya, tapi kata Pak Bus kalau mau beli kasur boleh gitu. Tuh, kayak gini. Masih apa adanya, cuman kursi drivernya tuh udah cakep. Berharap nanti atasnya ini di custom kayak gitu. Amin. Betah-betahin dulu, Rek. Enggak sesasi buat tinggal mulai, ya Den. Oke. Ini tombol-tombolnya ini aku enggak bisa jelasin, jadi Mas Angga aja yang jelasin nanti ya. Nek wis mari di setting gitu. Tuh guys. Ini sama joknya di belakang. Itu belakang aku udah ada gordennya, ini pokoknya nanti dibersihin. Debunya lumayan. Oke. Freonnya habis. Jadi nanti mampir dulu. Diisi lagi freonnya gitu, guys. Guys, sebelum trip pertama ini karena AC-nya enggak dingin, jadi freonnya harus diisi. Ini kita lagi isi freon dulu nih di sini nih. AC mobil dari Surya AC. Dari Surya AC. Nah, tuh. Tuh freonnya diisi dulu, habis ini kita sambil jalan mau beli minyak. Sekalian nanti kalau ada kasur kita beli kasurnya ya. Ini modifnya pelan-pelan dulu ya, enggak langsung menggeradak gitu karena kita enggak bisa libur-libur gitu loh. Maksudnya enggak iso cuti-cuti sak penake dhewe gitu ya. Ini variasinya kebetulan lampu strobonya udah dipesankan dari Pati, Jawa Tengah. Lalu ini nanti dipasang wheel dop. Cuman di sini aku bingungnya kalau pesen wheel dop di Kalteng ini di mana gitu ya. Cuman boleh juga lah kalau kita pesen dari Jawa dikirim, beli di tempat yang kemarin Gemoy beli itu juga boleh gitu ya. Guys, lagi di AC-nya freonnya. Aku gak deket-deket rek, mana rek? PT Pratama Trans Utama tuh kasurnya ini masih dipakai ya sama Mas Angga ya. Dan untuk Ibu JJ, ditunggu unit barunya untuk trip ke Kalimantan ya. Jadi kemarin setelah kita cek unitnya, setelah unitnya dicek sama mekanik juga, ini kita langsung lanjut antri minyak ya guys. Jadi ini di daerah mana aku belum tahu, baru pertama kali kesini. Dan ini untuk dalam kabinnya udah aku bersihkan, itu korden ini korden legend ya, dari zamannya Magista sampai ke Pikachu. Ini aku pasang di sini. Ini kasurnya masih kasur asli, ini aku pakein spray aja yang penting biar kelihatan bersih dulu gitu guys. Nah ini tuh udah bersih, baru habis ini kita lanjut jalan ya setelah dapat minyak gitu. Oke, okay. Ini lumayan bersih guys. Ini kaca filmnya masih pakai ini ya, ini udah ada kaca filmnya, cuman nanti diganti sama yang full. Jadi full depan, kiri kanan, terus belakang ini enggak di kaca film sih, cuman aku mau stiker warna putih kan ada gordennya. Tuh, rel gordennya juga ada yang depan, tinggal dipasang, dipesenin gordennya gitu, guys. Kita tunggu dulu di sini. Aku juga mau istirahat, aku lagi meriang-meriang enggak enak gitu.